Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang bahagia, menjadikan akhlak sebagai tolak ukur kesuksesan memang tidak mudah. Di era globalisasi atau westernisasi seperti sekarang ini, tingkat kesuksesan seseorang seringkali dilihat dari tolak ukur dari apa yang terlihat. Pendidikan, status sosial, kemudian harta, tata jabatan, kemudian hal-hal yang terlihat baik, atau penampilan dan hal-hal yang terlihat baik. Padahal saya ingatkan pada semua pemirsa yang menyaksikan video ini, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan dan dicintai dan disayang oleh Allah Ta'ala, pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan. Jadi orang kaya yang triliun, milioner atau triliuner sekalipun belum tentu itu dianggap sukses. Kemudian punya jabatan yang tinggi belum juga dicap sebagai sukses. Punya banyak rumah, punya banyak mobil yang semuanya mewah, branded. Atau mungkin barang-barang yang dimiliki semua branded, pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua serba mahal, branded, dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan. Sering jalan-jalan ke luar negeri dan banyak menguasai bahasa asing itu dijadikan itu mungkin dianggap sukses, bukan? Dan banyak yang terlihat lain, banyak lagi yang terlihat punya uang dalam jumlah yang super besar itu juga dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, bukan juga? Ternyata kepintaran atau kejeniusan atau nilai akademik seseorang yang tinggi dianggap sebagai kesuksesan, bukan juga pemirsa. Lantas, atas apa dan banyak yang terlihat lagi yang dianggap tinggi-tinggi, yang dianggap bagus-bagus, dianggap sebagai kesuksesan, bukan? Itu semua sungguh tidak berarti, pemirsa. Semuanya itu sungguh tidak berarti kalau tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Percuma pemirsa punya sekolah dengan nilai yang bagus, nilai rapotnya selalu A plus, IPK lulus kuliah dengan IPK 4, gelarnya bagus, summa cum laude, punya jabatan yang bagus di perusahaan atau kantor, kemudian punya uang yang besar, punya mobil dan rumah mewah yang banyak, barang-barang mewah banyak sekali, pakaian ujung kepala, ujung kaki, semua mewah, branded. Kemudian sering jalan-jalan ke luar negeri. Status sosialnya sudah terpandang sebagai orang yang sangat kaya raya, di atas milioner atau mungkin triliuner barangkali. Kerja di perusahaan yang ternama. Kemudian sekolah di universitas yang sudah punya nama. Dan masih banyak lagi yang mungkin terlihat hanya statusnya semata-mata karena terlihat oleh mata kita sendiri. Itu semua tidak menjamin. Semua tidak bisa menjamin kesuksesan pemirsa kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Tidak, bukan jaminan. Semua itu tidak ada artinya. Semua itu hanya perhiasan dunia. Semua itu hanyalah kamuflase. Percuma kalau itu semua pemirsa punya, tapi kalau akhlak yang baik pemirsa tidak punya, berarti sama saja pemirsa itu suksesnya adalah sukses kamuflase, sukses tipuan, dan terjebak dalam nikmatnya dan nikmatnya sandiwara tipuan dunia. Silakan pemirsa memiliki itu semua dalam kehidupan pemirsa. Boleh, tidak dilarang. Islam tidak melarang orang menjadi kaya. Rasulullah SAW pernah menyatakan, bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup 1000 tahun. Tetapi beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh seakan-akan kamu mati besok. Jadi itu semua sungguh tidak berarti. Itu yang tadi semua saya bilang, semua tidak berarti. Harta banyak, jabatan bagus, pendidikan tinggi, pintar akademis, status sosial terpandang dan lain sebagainya, dan yang terlihat lainnya, banyak orang sanjung-sanjung
karena terlihat oleh mata fisik kita, tapi tidak terlihat oleh mata hati kita. Itu semua tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Percuma orang jadi orang kaya raya, tapi dia tidak sholat, tidak bisa sholat. Percuma dia cerdas secara akademik, percuma dia pintar, lulus dari universitas ternama, pintar akademis, tapi ternyata dia tidak soleh. Dia tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak bisa berpikir pada Allah, dia tidak bisa sholat, dan dia tidak tahu apa itu puasa Ramadan, tidak tahu apa itu yang namanya haji dan umrah, tidak tahu apa itu yang namanya zakat, tidak tahu apa itu yang namanya sedekah, tidak tahu apa yang namanya satu rahmi, dan lain sebagainya. Bahkan tidak mengenal Nabi Muhammad. Percuma. Jadi gitu, saya ajak. Jadikan akhlakul karimah sebagai tolak ukur kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Seperti yang kita cita-citakan dalam doa yang setiap kita panjatkan, yang setiap hari kita panjatkan habis sholat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Hidup kalau mau sukses di dunia terus tergantung usaha kita, dan tapi kalau mau sukses di akhirat tergantung amal soleh dan akhlak kita. Insyaallah, mari bersama kita perbaiki akhlak kita. Mari bersama kita jadikan akhlak sebagai tolak ukur kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum.